Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini mau unboxing guys, karena ada dagang aku udah mendarat dari Indonesia ke Hong Kong. Ya, ini kan aku posisinya di Hong Kong, tapi aku punya online dan ini barang-barangnya udah nyampe. Bahannya apa? Ini nyampe nya kemarin hari, hari apa ya? Ini Minggu, hari Rabu. Makanya aku udah ada di sini dan hari Minggu ini masih ada lagi guys. Oke, siapa sing Arab sing nang Hong Kong yang mau gamis atau yang memerlukan hijab atau khimar atau apapun itu tentang busana, bisa bisa ikuti aku di sini ya, di sini di EB aku atau di Instagram. Nggak bisa ngomong cangkeme Instagram. Itu juga ada ya guys, ikutin aja, lihat aja, siapa tahu kalian membutuhkan itu, ada yang cocok gamis-gamisnya, kimarnya, apapun itu. Aku melayani di Indonesia, di Hong Kong, di Singapura, Taiwan, ya luar negeri semua aku layani semua. Tinggal tinggal pilih aja, tinggal kontak aku aja, insyaallah amanah ya. Dan aku posisinya ada di Hong Kong hari ini ya. Yang mbak-mbak yang di Hong Kong yang mau ambil tempat aku, pasti hari Minggunya aku ada di Kos WB. Kita ketemuan di Kos WB guys. Oke, okay? Jadi buat mbak-mbak, halo, bisa ikuti aku mbak. Dan di situ nang EB ku juga wes-wes ane lengkap nomor WA ane ya, Larasita ya, Larasita. Nang Instagram juga Larasita ya. Jadi jangan, oke, okay. Aku arah unboxing nih. Ini ya, sing wes mendarat ada setengah lusin. Ini, ini bajunya baju, ini gamis ya, gamis lepis. Tadi sekalian ada promo mah, aku udah promo tadi di sana. Nah ini gamisnya, panjangnya 138, LD-nya L, ukuran L ya. Jadi ini 100 berapa ya? 106 kayaknya. 106. 104, 104, 105. Nih, LD-nya. Ya. Nih. Berapa kalau otomatis kalau Hong Kong sama rupiah beda ya. Nah, Hong Kong tinggal sampean aja mau diambil sendiri atau apa, tapi kalau yang mau di Hong Kong ini bisa ambil tempat aku, tapi pesan aja dulu ya, pesan dulu order. Biasa kalau di Hong Kong itu harus nunggu 1 minggu minimal, karena pemberangkatan dari Indonesia, kalau order itu dari Indonesia ke Hong Kong ke luar negeri itu hanya pemberangkatan satu kali aja ya, pengiriman, maksudnya pengiriman dari Indonesia ke luar negeri itu 1 minggu cuma satu kali. Makanya kenapa orang yang order itu harus nunggu satu minggu ya, itu ya. Ini silakan yang mbak-mbak yang ada di Hong Kong, silakan hubungi aku, silakan dilihat EB aku Larasita, di situ aku jualan online, di situ semua, di situ insyaallah amanah. Dan ini juga bahannya ada yang biasa, maksudnya aku jualan dari yang terendah sampai yang ori. Kamu mau yang apa, yang bahan apa, aku sediakan itu semua ya. Mau dari pakaian laki-laki, cewek ya, pokoknya semua lengkap di situ. Mau minta yang ori atau yang titik rendah, maksudnya yang biasa, yang obralan atau yang menengah atau yang apa, aku punya semua, tinggal pilih aja. Oke, okay? Liatin aja. Nah, aku punya ini karena mana ya guys? Oh ini wallet strap guys. Ini unboxing malam unboxing malam minggu. Ini tempat ini kan malam minggu nih Hong Kong, jadi aku unboxing aja karena ini mumpung ada barang. Biasanya aku kan nggak bawa barang di rumah karena ini orangnya besok mau diambil sekitar sini aja guys. Oke, okay? Nah, oh ya ini ada, ini kaos. Ini siapa yang mau nih silakan. Nah, ada kaos-kaos begini ya. Tuh beginian. Ada.
Masih lanjut karena aku masih mau buka-buka ini, dan ini juga Kamis ya, ini Kamis ada semua. Berarti aku ini yang datang berapa, aku harus hitung guys, kalau enggak nanti aku kena, jangan sampai customer kecewa ya. Ya ada 1, 2, 3, harus kita teliti guys, nanti kita kasih nama satu-satu biar besok kan mau dibagi, udah ada yang ngambil jadi enak kalau udah ditulisin kayak ini nih. Nah ini seruti, ini bahan seruti ya, ini bahan seruti, ini bagus bahannya ya, tahu kan kalau seruti kan tahu ya kayak apa tuh bagus seruti itu. Terus ini ya, ini satu set, ini warnanya lem sama navy. Nah kalau harganya berapa, bisa langsung ke EB aku ya guys, mbak-mbak yang di Hongkong maupun yang di Indonesia juga nggak apa-apa, karena aku melayani, sorry aku melayani dari ya otomatis di Indonesia juga melayani lah. Nah ini juga aku melayani yang mau grosir, yang mau apa itu dropship ya, mau dropship, mau grosir. Nah itu aku melayani semua, jadi kalau mau grosir tinggal ke EB aku, inbox aku, nanti tak kasih tahu ya. Kalau misalkan mbak aku pengen mau jualan ya, aku mau jualan mbak, tapi aku gimana ya, aku nggak bisa, boleh kok nanti aku tuntun, aku dampingi, kita sharing aja, sharing dan kita berangkat sama-sama guys, enaknya di situ ya. Kalau punya modal mbak, aku pengen buka toko di rumah sendiri, mana ya yang barang murah-murah, maksudnya yang harga grosiran, kontak aku di EB aku ya, ikuti EB aku Larasita, nanti tak kasih tahu, lewat aku aja. Dan ini aku unboxing ini tas cewek ya, begini dong, ini buat apa ya. Wih, warnanya keren. Talinya guys. Ini unboxing. Kalau ini sih bukan produk Indonesia yo. Ini produk ini lah. Aku sih tuku kok. Aku tuku dewe. Cuman belum tak buka. Nih, oke. Okay. Siapa yang mau? Aku juga jualan nih tas di Indonesia. Kalau mau di sini, kalau mau ya pesan aja sama aku nih, Hong Kong, tapi ini yang Hong Kong. Belum dulu. Oke, kalau mau tahu gimana caranya Mbak sih kok bisa jualan di Indonesia, di Hong Kong kerjaannya apa, kok bisa jualan online juga. Paling gampang itu sebenarnya kerjaan itu ya online. Oke. Tapi online itu dibarengi dengan wawasan kita guys ya, jadi enak, tapi jadilah orang yang amanah. Jangan di sini kan sekarang banyak tuh sing online, toko online, begitu nerima uang itu uangnya diblokir, itu banyak sekali guys. Dirimu juga harus hati-hati ya. Satu, nanti aku kasih tips-tipsnya kalau kalian ingin cari online shop yang amanah, itu ada tips-tipsnya dan itu bisa dipahami kalian sebenarnya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang cuman tergiur dengan red, atau dia mungkin malah justru nemune EBI-ku di grup. Nah itu berbahaya ya. Sebenarnya sih bukan semua bahaya, enggak semua orang online itu orangnya itu maksudnya apa ya, orangnya jahat tuh enggak. Contoh ya aku lah, aku udah berapa tahun, lihat aja di EBI-ku. Bukannya aku so ini, lihat aja di EB ku gitu ya. Aku juga gerem kalau ada orang yang udah transfer uang, itu kebanyakan temanku sendiri tuh ada tuh bilang katanya udah transfer uang, begitu uangnya ditransfer langsung diblokir dia. Itu nggak tahu, nah tuh ada tip-tipnya untuk melihat maksudnya online shop itu amanah atau enggak, itu baik di Instagram ataupun di EB ya, itu kalian itu ada tipnya sebenarnya, dan itu bisa dibedakan banget. Tapi makanya cerdas-cerdas aja gitu loh, kita cerdas-cerdas aja. Oke, aku mau pasang ini dulu guys, besok mau tak bikin.
Ini malam minggu dan besok hari minggu itu liburku guys. Oke, besok aku juga ngambil barang banget, barang orderanku yang dari Indonesia datang banyak banget. Karena minggu kemarin seharusnya minggu kemarin, tapi ke minggu kemarin gak datang karena ada apa ya? Ada delay, keterlambatan penerbangan, jadi nggak bisa nyampe. Nyampenya makanya hari ini, dan barang ini, yang barang ini minggu yang kemarinnya baru nyampe ini, makanya aduh pusing kepala. Nih ada jilbab anak, kalau ini jilbabnya nih, ada jilbab anak ini buat diskon aja guys, ini buat diskon teman-temanku yang ada di Hongkong. Bos-bosku the best yang selalu order ke aku, jadi hari ini aku mau kasih diskon. Nah ini seharusnya kan aku biasanya kalau dolar nih 45-50 ini, tapi hari ini cuma 30 ya, ini 30 dolar, tapi kalau ambil dua sekalian aku kasih cuma 50. Itu aku enggak ini cuma tak suruh balikin apa modalnya aja, aku enggak balik modal, tapi enggak apa-apa guys, karena ini aku kembali lagi untuk memanjakan customer-customerku yang ihui bawahnya. Tanpa mereka kita nggak bisa. Jadi baik-baiklah jadi seorang online shop ya. Pegang teguh sebuah kejujuran, jangan sampai kita makan uang orang. Bahaya, nggak boleh. Oke guys ya, aku mau beres-beres ini barangku guys. Karena ini malam minggu dan ini udah malam, aku juga mau sholat dulu. Oke, makasih banyak, ketemu lagi besok guys ya. Oke, inilah cerita duniaku ala-ala rumah tangga riweh. Oke, makasih banyak, jangan lupa kalau kamu suka ya di like ya, di subscribe, kalau nggak suka ya udahlah, karena ini emang kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga hari-harianku ya. Online shop lah apalah, pokoknya semua di sini videonya campur aduk. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu.